Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Okey, kita bertemu lagi alhamdulillah. Live pada malam ni bertajuk scammer 2021. Oh ya. Saya link dulu telefon. Dia punya telefon ni dah mengganggu. Saya pula tak suka. Kalau dia ada bunyi-bunyi, tengah saya buat kerja, tengah saya buat live lah, dia ada bunyi telefon. Dia tak suka. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. So, are you guys dah ready? Kita tunggulah sikit lagi. Kepada yang mana yang baru masuk ni, jangan lupa untuk buat tanda seru notify. Okay, type dekat ruangan komen sekarang. Tanda seru notify. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, yang mana yang memberi salam kepada saya. Thank you so much. Saya dah harap anda semua profit pada hari ini. Dan memang kalau ada profit tu, of course lah, semua berada dalam keadaan yang baik dan sihat sejahtera. Betul tak? Profit ke profit eh ni? Tanya dulu sikit, profit ke tak? Baik, semua berada dalam keadaan. Kita buka volume pula. Okay. Saya nak kena buka. Tapi phone ni mana kena buka satu sebab saya nak tengok nak baca apa komen-komen orang. So jangan lupa untuk share live ni. Okay, kalau ada dia keluar notification dekat telefon tu, share, tekan je button share tu. Macam saya pun ada, saya tengok ni, saya buka-buka live ni ada dia keluar button share. Terbaik lah profit. Mantap. So, yang mana yang follow, alhamdulillah profit lah. Tahniah. Terbaik lah. Memang terbaik profit. Terbaik. Tepuk tangan sikit. Okay. Terbaik. Yang mana yang profit. Baru mula baca, lost 7 USD. Saya follow opa. Alamak, macam mana boleh lost tu? MC dekat gold. Alamak, macam mana boleh MC? Saya profit eh, saya masuk GBP USD untuk akaun yang kecil tu. AUD USD pun profit, alhamdulillah. Euro USD saya dah buat analisa tu tapi saya terlupa nak post. Saya juga sama set. Saya terlupa nak post. Saya tengok-tengok apa orang, saya ingat saya dah post dah. Tapi saya terlupa nak tengok tadi. Tapi tak apalah. Okay. So are you guys ready untuk live pada malam ni? Yang bertajuk Scammer 2021 updated. Dah ready ke ready? Saya tak ikon tadi tak. Tadi dah profit 28%. Dah 37%. Ikon saya ikon kecil, ikon $100. Dah 37%. Tu dia. 37%. Nampak? Nampak? Bernampak? Muka dia terbalik ke sini. Pakai merah dia macam ni. Bernampak? Saya profit kat sini 37% hari ni saja. Alhamdulillah. Tapi saya memang hold lagi lah ni. Cerita dia memang saya hold. Saya hold. GBPUSD memang nampak nak turun dalam 200-300 pip kan ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Hari-hari WhatsApp saya scammer tu, ai macam dah kena. Letih nak layan. Okay. Okay, ready eh? Sebab kalau boleh saya nak tunggu lagi sekarang pukul apa dah? 9-2 minit. Kita bagi lagi 3 minit, kita sembang-sembang dulu. Okay. Apa-apa yang guys nak tanya, boleh tanya dulu. So, stand by, stay tune. Saya akan cerita sedikit lah yang dah updated lah scammer ni. Hati-hati. Sebab mungkin sekarang dia tengah tonton live saya. Tapi tak apa. Mungkin dia tonton, mungkin dia tak tonton. Tapi kalau dia tonton pun alhamdulillah. Saya ada lap dulu. Sebab saya malam saya akan pakai spek dia, tak ada power pun spek ni. Spek ni tak ada power. Tapi dia kata apa yang komputer macam kan. Dia kata apa ada blue apa tah? Blue light. Blue benda tah. Yang dia tak boleh tembus cahaya tu.
Okay. XAU update sikit untuk orang baru ni. XAU ah. Okey, kalau buat mengajar lah, kalau ada kelas mampu milik ke. Okey, buat waalaikumsalam yang belum belum ada lagi kelas-kelas yang saya nak buat. Okey, dan saya pun memang hari tu saya buat last lah OST tu. Memang rasanya tak buat dah kot. Broker HWG, broker apa ni saya tak tahu, tak pernah dengar. XAU ah, XAU. Okey, kena kita tengok sikit XAU. Okey. XAU lah ni GBP USD, saya dah bagi point tu, sell, nampak, dia tak hit pun sell, dia tu drop. Euro ni saya dah buat dah tu, nampak. Saya dah buat dah, sama ada dia turun tu ataupun dia naik kan, ingat. Ha, boom, dia turun, saya terlupa nak bagi sell. Terlupa saya nak bagi Euro USD ni. Kan, dalam, dan ingat dalam Rocket Outlook, dalam Rocket Outlook. You guys tengok dah Rocket Outlook, saya, Rocket Outlook pula, Rocket Profit. Haa, dia teringat yang lama. Rocket Profit hari tu, saya post, saya bagi tahu. Yang memang euro ni nampak ada satu pattern yang dia akan drop. Saya nampak dia dah drop. Betul-betul apa yang saya buat. Manakala GBP USD yang saya buat tu macam ni lah. Dia akan drop dulu. Saya beritahu dah. Untuk gold. Gold pun saya dah beritahu nampak tu. Saya dah buat kat sini. Berkemungkinan yang dia akan naik dulu test top. Lepas tu baru dia turun. Dan dia memang tengah duduk naik dulu. Dan kita boleh tengok kalau dekat time frame yang kecil pun memang dia naik. Nampak tu. Dia reverse. Lepas tu dia buat correction. And then they go. Itu memang standard yang memang korang semua akan faham lah. Dia benda yang dah belajar Wave 3 memang sangatlah senang. XAU kita tengok. XAU kan? XAG tadi. XAU lah betul gold lah tadi lah. Ha, yang ni lah. Ha, sebab dalam Rocket Profit saya dah bagi analisa lah. Memang terbaik lah. So far Alhamdulillah memang banyak membuah-membuahkan hasil. Ha, membuah-buahkan. Ha, ni pun saya bagi dalam Rocket Profit. Ha, Rocket Profit saya bagi hari tu. Lepas tu saya post dalam channel Telegram. Alhamdulillah tu nampak. Dia hit. Boom. Profit. New Zealand pun nampak? Tuan saya tengok. Haa, nampak? Saya bagi dalam Rocket Profit hari Ahad hari tu. Haa, tu dia. Tanya lah yang benda yang withdraw. Oh, kau withdraw. Alhamdulillah lah. Senang saya dapat bantu orang semua. Haa, tengok. NZUSD pun saya kan sikit tebal. Nampak? Kalau tak percaya, tengok balik Rocket Profit yang semalam saya bagi. Saya buat analisa live dekat situ, depan korang semua. Saya dah bagi tahu berkemungkinan yang memang dia akan naik dulu. Nampak? Boom. Pagi hari ni, zonk dia naik. Rocket Profit tu live hari Ahad saya buat memang hari Ahad pukul 9 malam. Sebab tu lah you guys kena type dekat sini, tanda seru notify. Notify, type dekat komen. Type tanda seru notify. Oh, jap. Saya pergi buka guna ni. Saya punya personal ni sekejap. Haa, ni dah. Okay. Tu oh, dah. Semua profit. Haa, memang cantik lah. Cantik lah. Okay. So, semua viewer sila type dekat komen. Anda suruh notify. Supaya lepas ni bila saya buat live, korang semua dapat notification. Haa tu. Type tanda seru notify. So senang, korang takkan terlepas. Tanda seru notify. Tanda seru notify. Nah, ni saya pin ni ya. Type tanda seru notify. So nanti bila saya buat live, korang takkan terlepas lah. Okay. Okay, apa lagi yang ni pun nampak, tengok USD CAD. Saya buat dalam Rocket Profit tu. Nampak kalau dia buat correction macam ni. So dia tengah buat correction lah macam ni. Saya nampak memang dia naik atas dulu. UJ. UJ pun nampak, tengok. Dia hit nampak dia buat correction dekat sini. So memang value untuk buy lah. GJ pun tengok sell. Tu. Nampak saya buat. Macam tepat ke tepat apa yang saya buat sekarang.
Inilah analisa orang kata apa, menggunakan wave theory analysis. Biar you guys faham macam mana arah market tu bergerak, memang sangatlah senang, memang sangatlah simple untuk you guys trade. Bila you guys dah faham market ni macam mana, so senang lah korang nak trade. Korang nak buat macam mana senang, semua senang. Betul tak? Sebab saya tengok memang ramai profit ni, alhamdulillah. Rezeki PKP lah. Saya pun tolong korang dengan sebaik mungkin lah, dengan sebaik mungkin. Dan untuk maklumat korang, nak ada nantilah saya beritahu. Saya beritahu, dia ada saya jumpa satu broker. Broker ni, dia korang memang regulated. Lepas tu regulated, korang boleh deposit serendah $1. $1 boleh depo. Boleh depo serendah $1. Lepas dia boleh depo serendah $1, leverage dia pula boleh sampai 1-3 ribu. Korang nak tahu tak broker apa? Spread memang halus. Lepas tu dia ada banyak-banyak broker. Lepas tu dia ada banyak-banyak promotion dekat situ. Banyak bonus dekat situ. So memang so far alhamdulillah saya dah tested lah. Dah tested dan masih lagi saya nak test lagi. Sebab saya tak suka kalau saya nak, orang kata apa, nak promote apa-apa ke orang ke. Nak macam nak apa, orang kata apa, nak buat review ke benda ke orang kan. Nak contoh produk apa-apa lah, produk online lah. Saya akan test dulu kat diri saya. Saya pakai. Saya akan try dulu apa yang best ada, license dia macam mana, apa semua, bagai apa semua. Ada record ke dah, spread rendah ke macam mana ke. So saya test dulu dekat diri saya. So far alhamdulillah memang cantik, cuma ada sikit lah, ada lagi 2-3 benda macam tu lah. Tak sampai ada 3 benda, dalam 1-2 benda macam tu lah lagi. So lepas pada tu saya akan beritahu. So memang broker regulated tau, ni bukan broker cikai-cikai punya, ni broker regulated. License dia regulated, tapi tu lah dia boleh depo rendah, lepas tu leverage tinggi. Tu yang kita mau. Kalau kita tembak kita GBP ni kan, GBP USD ke GJ kita tembak sell lah, tak pucuk ya. Dum 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 dum, memang modal sikit tapi kita boleh hentam banyak. Baik lah gitu lah, betul tak? Tunggu standby, yang mana yang menanti broker ni, yang mana yang parah akan memenang lah, tunggu. Sabar dulu sat je, bagi saya masa satu minggu macam tu. Sebab dalam tempoh satu minggu je lah saya tengok test, minggu lepas pun saya test dah. So far memang okey. Memang best, tak ada apa, record laju, spread betul, support apa, memang okey. Saya pula memang dapat direct terus dengan dia punya manager dan juga director sana. Memang best. So far saya try memang okey. Okey. Bukan. Broker-broker yang apa duk cakap kat buka bawah-bawah ni semua bukan. Ada satu broker. Tunggulah nanti. Okey, cun, mantap. Okey, dah ready kah semua? Sekali lagi saya tanya, saya nak dah tunjuk dah tadi yang tanya goal apa semua kan. Dah cukup lah tu. Okey. So sekarang ni saya nak cerita pasal scammer. Okey. Sebelum tu saya nak tengok komen dah semua. Siapa nak tahu dia scammer terbaru ni, apa yang dia buat? Macam mana dia punya dia style yang latest. Siapa nak tahu komen kat sini? Komen nak tahu, komen nak ke, ai ke, boleh. Komen. Boleh tak apa buat kelas online berbanding buku yang apa akan jual nanti? Saya idea yang bagus, saya akan orang kata apa? Tengok nanti, tunggu nanti. Special. Saya kata SFT 2 ni, SFT version 2 ni memang terbaik. Memang the best. Memang saya akan bagi the best. Okay. So, dah ready semua data dia, sebab memang korang kena berjaga-jaga. Hari tu kan saya ada post yang ada dia ambil. Yang ni online lah, saya tak tahulah siapa. Ataupun mungkin orang yang sama juga. Yang baru ni pun. Yang sebelum ni, dia ambil saya punya, kata apa, saya pun silap dekat posting tu ada nombor telefon orang. Saya posting tu saya tak padam, tapi orang tulis lah nombor telefon situ. Lepas tu ada dalam 1,000. Banyak lah 1,000. Tu orang bagilah nombor telefon kat situ, sebab saya kata kalau nak ni apa semua senang kat situ, saya nak bagi maklumat apa-apa. Tapi orang tu, orang kata apa, benda tu ialah dia jadi orang kata apa, database hak milik saya lah kan, sebab dekat situ kat grup saya. Saya pula sebelum tu saya private grup tu, lepas tu saya open lah kat semua. Bila saya open kat semua, jadi saya terlupa nak delete posting tu sebab banyak nak posting. Lepas tu dia ambil nombor telefon tu, lepas tu dia blast semua WhatsApp. Dia tembak WhatsApp kat semua. Jadi
dia bagi tahu kat semua orang, dia kata saya bagi benda tu. Jadi benda tu saya tak bagi. Dia ambil, dia kata dia ambil tanpa kebenaran saya. Jadi saya tak elakkan lah. Jadi sampai sekarang lah dia tak ada apa-apa permohonan maaf ke apa ke. Yang tu biar-biar, nanti biar dia tanggung. Saya tak mau kata apa yang tu. Yang tu nanti urusan dia dengan saya nantilah. Okay, sebab saya memang tak ada cakap pun saya nak yang ni semua orang boleh pakai ke apa ke. Saya tak ada cakap. Sebab yang tu saya cakap yang tu untuk kegunaan syarikat saya. Memang saya buat tu untuk penggunaan syarikat saya lah. Sebab saya letak kata saya tak cakap pun. Ni apa, kalau dia kata dia nak guna, dia should be PM saya, dia minta kebenaran. Kalau dia minta kebenaran, elok-elok untuk apa, apa semua, kita boleh kira, tak ada masalah kan. Okay. Tapi bila dia buat macam tu, tak okay lah. Itu tak apa, itu tak apa, benda dah lama dah. Tapi ni saya nak contoh yang updated, yang latest ni. Yang latest ni memang kau-kau. So saya rasa pun berkemungkinan juga dia sedang menonton live saya pada malam ni. Berkemungkinan. Okay. Berkemungkinan dia sedang menonton. Tapi tak apa, biarlah dia, dia tengok lah. Apa salahnya lah, betul tak? Okay. So, yang pertama dia scammer ni, dia pandai lah. Bila saya buat live. Macam ni, macam saya buat live. Okay, dia masuk live saya. Dia masuk live saya, dia tengok live saya. Tapi dia bukan tengok live saya sangat benda pun. Dia tengok yang korang yang komen-komen-komen. Tanda seru, tanda seru notify. Tulis tanda seru. Letak tanda seru. Lepas tu, notify. Tanda seru notify. Okay. Alright. So dia masuk dalam live. Okay, dia tengok, dia tengok orang-orang yang mana yang join live semua. Okay, lepas tu dia akan add. Dia akan, dia akan buka komnya Facebook, dia akan add. Jadi bila dia add dekat situ, lepas tu nanti tak pun kalau dia tak add pun dia akan PM. Tapi saya dia add, dia add. Dia lepas tu dia akan PM. Dia akan PM, dia akan offer, offer dia punya package-package pelaburan lah. Package pelaburan. Okay, kalau ni apa invest dengan kita orang, kita bagi ni pulangan sebanyak-banyak ni dalam sebulan. Banyak ni, banyak ni, berapa persen, berapa persen macam tu lah, trade. Maksudnya korang macam dia offer macam ni lah, macam pool account macam tu, lepas tu dia trade. Dia trade tak tahu trade macam mana, high risk ke apa ke. Lepas tu dapat, dapat duit, walau-walau kalau dia bagi Alhamdulillah. Kalau MC, biasalah. Lari lah. Hilang, menyangkan diri lah, masuk gua ke, masuk mana ke, alam 2-3 alam ke. Okay. Request friend. Waktu tu ada request friend. Ni saya kata sebab apa? Sebab saya dapat report. Sebab saya dapat report lah. Ada report, oh, dia bagi tahu macam ni lah. Saya tengok live ni, lepas tu lepas tu saja tengok live, dia tengok live. Lepas tu ada orang add apa semua. And then dia tunggu mesej, dia akan offer, offer pelaburan-pelaburan macam ni. Okay. Jadi berhati-hati sebab dalam, saya nak beritahu dalam forex ni dia tak ada skim-skim pelaburan. Dia tak ada. Dan pelaburan ni yang dibuat sendiri oleh orang tu sendiri, oleh trader tu sendiri. Jadi atas atas masing-masing lah tu, kalau nak nak percaya dekat sesetengah orang yang korang tak kenali, kalau dia tak legit ke macam mana, ikut suka. Join-join seminar tu, itu normal. Tu tak kisahlah sebab, tapi yang scammer ni kebanyakan dia ambil dia orang lah. Setengah orang pun ada juga taktik dia buat macam tu. Dia masuk live orang, lepas tu dia lepas tu dia PM tu, dia offer dia punya produk. Kayak gitu lah. Dia macam PM tepi lah. Tapi dia nak cari orang yang macam yang join live macam ni. Dia tak mahu orang yang komen. Kadang orang yang komen-komen dekat dekat post tu. Kadang dia macam tu. So berhati-hati lah. Saya nasihat lah. Untuk untuk yang jenis scammer-scammer macam ni. Kalau dia dia buat macam kelas ke apa ke, itu ikut suka terpulang lah. Kalau kelas berbayar ke apa benda ke, tapi tengok lah dulu apa yang dia ajar tu, berbaloi ke tidak. So semua berhati-hati lah. Sebab saya menerima report. Jadi saya perlu perlu orang kata apa, memberi nasihat lah. Memberi nasihat. Dan juga kepada kalau kata dia yang scammer ni tengah menonton live saya dan sedang mencari masa-masa. Okay. So saya nak abang lah dekat hampus sekali. Janganlah dia buat macam tu. Okay. Jangan dia buat macam tu. Okay. Tak elok lah macam tu. Kalau ada ni apa semua. Saya beritahu skim-skim pelaburan ni memang
Memang tak ada. Kalau nak buat, buat direct. Kata apa, post betul. Cerita, buat live semua. Ada buat pull account ke, apa semua. Kita buat macam mana, macam mana. Senang, gentle. Be gentle. Kita tak perlu nak buat macam direct. Macam kita panggil apa, dakwah secara tersembunyi. Tak payah pun dalam Facebook ni. Kita kalau kita gentle, kita kata apa, kita legit, kita apa kata apa, benar betul ikhlas kita buat. Walaupun kalau kata kita trade pun, sometimes kita lost profit ataupun ada waktu kita MC. So itu memang benda benda betul. Jadi jangan jangan buat sembunyi-sembunyi gitu. Nanti bila jadi apa-apa, orang memang akan cop scammer lah. Lagi satu, bila awak buat pelaburan-pelaburan macam tu. Pelaburan menjanjikan pulangan tiap-tiap bulan macam tu. Dia tak boleh. Ada juga yang yang guna phone number ke. Setiap kali live dia mesti dia send banyak kali. Ha, nampak betul lah. Saya cakap macam ni betul lah. Ha, bila saya buat, dah buat live macam ni, bila saya dah cakap macam ni, tengok ramai yang dah mengaku dekat sini yang terkenal. Jadi berhati-hatilah. Ikutlah. Saya sebab saya tengok macam tu, saya tak boleh lah saya nak beritahu siapa apa semua. Saya beritahu general lah. Dan kalau kata dia masuk, dia tengok ni, harap dia dengar apa yang saya nasihat ni. Sebab dalam trading forex ni, kita tak ada pulangan tetap. Kita ada pulangan tetap. Pulangan tetap kita tak ada. Kita kena orang kata apa, be yang kata apa, gentle lah, kita kena gentle. Kita kena beritahu perkara yang sebenar dalam trading ni. Trading ni dia boleh buat, dia boleh jadi low risk, dia boleh jadi medium risk, dia boleh jadi high risk. Dan bila high risk, memang kita boleh wipe out terus lah dalam masa sekejap. Kalau medium risk, kita pun boleh wipe out juga. Tapi ambil masa sikit. Tapi kalau low risk ni susah lah nak, nak wipe out. Dia loss tu ada. Tapi dia memang nak, nak wipe terus, nak MC terus, susah. Kalau low risk. Okay. Profit. Profit pun, kalau low risk ni profit sikit. Tapi dia selamat lah. Kalau high risk ni profit besar. Tapi dia tak selamat. So kena explain betul-betul lah. Lepas tu pula dia tak ada apa bulanan, orang kata apa, jaminan bulanan yang tetap. Macam contoh, sebulan dijanjikan sebanyak 10 ke 30%. Contoh macam tu. Tak ada macam tu. Ataupun 10% setiap bulan. Ataupun 30% setiap bulan. Tapi tapi kalau ataupun dia cakap macam, macam tadi saya cakap awal-awal tadi, 10 ke 30% bulan. Lepas tu dia cakap apa, dia memang dia kata apa, janji bulan dan minta lah. Memang profit yang ni result ikon demo ke apa ke, tapi tak beritahu lah ikon demo. ni result dia daripada ikon ni, tunjuk yang juta-juta punya kan, yang atau ribu dolar. Profit $10,000 tunjuk kat sini. Ini profit saya buat ni apa semua. Tapi bila dapat duit yang real, masuk, boom, zoom, habis. Sebab kalau gentle, memang kita gentle. Saya pun ada je, ramai je orang yang PM saya untuk invest, untuk minat saya trade. Ada je, ramai je. Dan saya memang gentle. Saya cakap terang-terang. Saya cakap, nah, kalau nak bagi saya trade, tak ada jaminan. Tak ada jaminan apa-apa. Saya boleh trade tapi tak ada jaminan. Tapi the risk, saya bagi choice. Nak buat low risk, medium risk ataupun high risk. Kalau high risk, memang jangan harap lah. Kalau low risk, boleh jadi, boleh jadi loss juga. Tapi takkan wipe out. Saya bagi tahu benda yang pahit dulu. Benda yang manis semua suka. Betul lah. Dia mana boleh terima benda-benda pahit ni. Tapi bila kita cakap, bila cakap terang-terang, bagi dia orang sedap awal-awal. Jadi senang lah. Ada je yang saya trade yang memang betul-betul okey. Tapi kebanyakan memang low risk lah. So far, alhamdulillah lah. Memang memang okey, tak ada apa problem pun. Okey. Hey, semua komen line teruk ni. Okey kan? Line semua okey eh? Ke terganggu juga ni? Ke line saya ni? Semua okey ke okey eh? Kan line dekat rumah korang. Sebab saya tengok dekat saya ni okey je semua. Saya punya, saya tengok dekat phone saya semua okey. Saya rasa line rumah korang kot. Okay. So boleh faham dekat situ. Dan you guys, you guys berhati-hati lah dengan scammer-scammer jenis macam ni. Go sekali lagi, saya kisah buat. Harap korang semua jangan terpedaya lah. Especially yang mana yang newbie-newbie. Yang newbie ni, dia saya risau yang newbie-newbie. Yang newbie ni memang saya risau. Oh, line saya problem ni. Saya dah 5G dah ni.
Ha, dia nampak laju sikit. Lain saya problem kot. Sebab kat sini hujan. Saya tak ada download-download apa ke, dia update-update apa ke, saya tak ada. Tak ada buat apa pun. Okey. Tak apalah. Sebab line pun tak open dah okey. Ha, so saya rasa cukup kot. Ha, janji saya dah explain dah, saya dah beritahu dia punya orang kata apa, modus operandi yang latest. Dia akan masuk dekat live. Lepas tu dia akan, orang kata apa, tangkap orang-orang yang mana yang masuk live ni. Lepas tu dia akan PM. Dekat air dia akan PM, dia akan offer terus dia punya produk. Dan yang kepada yang newbie-newbie ni yang saya risau, yang mana yang dah tahu lama dah, dah berkecimpung lama dah dalam orang kata apa, bidang trading ni, saya rasa tak ada apa-apa masalah. Ada yang lain yang okey. Semua line teruk dah 3 hari ni. Unify pun teruk. Line lah memang internet punya problem. Bukan line dekat sini. Maksudnya semua dekat situ kot. Ramai kot. Sekejap lagi dia send chat cakap, lepas saya live tadi jangan tu pedas. Ada yang okey. So maksudnya ada certain-certain kawasan yang tak okey. Macam kawasan dekat sini hujan. Tapi semalam malam pun hujan, okey. Okey. So korang semua berhati-hati lah ya. Saya terpaksa bagi tahu ke sini, saya kena cerita sebab saya tak mahu ramai yang terpedaya dan duit habis duk melebur macam tu. Duit habis melebur macam tu, lepas tu nanti stres, ada yang sampai buat pinjam bank lah, buat pinjam kat orang lah sebab nak labur, sebab terlalu percaya benda bulan dan bintang ni. Saya tak ada open kelas lagi buat masa sekarang ni. Tapi insya-Allah tengok nanti saya ada great offer untuk SFT version 2 tu nanti untuk semua orang. Jangan risau. So website untuk korang buat order ataupun pre-order, okey. Sebab apa? Sebab saya tak tahu PKP ni sampai bila. Sebab saya takut kalau PKP ni berterusan, takut apa, publisher hold untuk saya print out buku, stok buku. Jadi saya boleh kata kat situ sama ada juga boleh order ataupun pre-order. Okey, tapi jangan risau. Kalau apa-apa pun saya memang ada something else yang memang akan orang kata apa, membuat memuaskan hati korang lah. Jangan risau lah. Sebab tu memang saya cakap kat sini, SFT version tu memang memang the best. Memang karya yang memang agak terulung daripada kejayaan yang pertama. So dah upgrade lagi dan ada beberapa penambahan. Bukan beberapa lah, memang banyak penambahan. Dan juga memang banyak pembetulan dekat situ yang saya dah betulkan dan tambah tambah baik dekat situ. Tambah teknik tu juga. Dan banyak benda-benda support yang saya nak bantu korang dekat tu dan saya akan bagi dekat korang. Untuk support lagi lah. Macam sebelum ni SFT, lepas tu kita ada group support Facebook saja. Okay, lepas ni kita akan ada lagi. So you guys jangan risau. So jadi siapa yang mana yang dapatkan buku SFT version 2 ni, tambah-tambah yang mana yang limited edition tu, limited edition kita buat ada insyaAllah mungkin ada 500 pieces saja. So you guys memang kena dapatkan yang limited edition, sebab limited edition ada orang kata apa, banyak lah, banyak orang kata apa, you guys dapat benefit dekat situ. Tapi limited edition insyaAllah kita akan pre-order dulu kot. Sebab dia akan guna memang material yang memang yang terbaik lah untuk buku ni. Sama juga macam yang limited edition yang SFT version 1 ni. Kan dia barang ni memang kualiti dia memang terbaik. Kali ni memang dalaman dia lagi terbaik. Macam dulu ada juga yang, bukan ada lah, memang beberapa orang yang memang saya, bila saya tanya apa korang nak komen tentang buku ni, saya tanya apa perbetulan yang saya perlu buat untuk korang supaya memuaskan hati. So ada yang komen kat situ, okay, perlu tambahkan contoh lah, perlu tambah apa, gambar kurang jelas. Lepas tu apa lagi, dari segi ada macam dekat Fibo tu ada ni apa sikit, macam story benda tau, macam tu lah. Contoh, lepas tu ada lebih kurang macam kefahaman tu dekat situ. Jadi saya kaji balik dan saya betulkan yang mana yang semampu saya lah. Tapi memang banyak lah, contoh memang saya bagi banyak gila. Puas hati, lepas tu saya siap tambah lagi sekaping teknik. Dan juga untuk newbie, sebab yang sebelum ni kita tak ada buat basic kan. Tapi untuk newbie lepas ni kita akan bagi, orang kata apa, satu buku basic yang secara percuma. Secara percuma semua dapat lah, yang mana yang bukan newbie pun semua dapat buku basic secara percuma. Jadi tak kira daripada orang kata apa, newbie
Lepas ataupun Advanced Pro, semua boleh dapatkan buku SFT version 2 ni. Semua boleh boleh baca, semua boleh belajar, semua boleh study dan buat profit. Macam mana saya buat profit? Macam mana? Yang penting bukan bukan takat buat profit ya. Yang penting macam mana saya buat analisa sesimple-simplenya tapi memang sangat-sangat berkesan dan very very powerful. Sebab dalam yang tengok live ni pun saya ada perasan ramai juga student-student SFT yang lama, dia orang pun boleh nak nak kalau nak top up ilmu lagi, nak upgrade ilmu lagi sebab dalam buku tu memang saya upgrade lagi. Ada upgrade lagi pasal wave pattern apa semua. Lepas tu ada tambah scuping teknik lah. So yang mana yang memang kata apa mengindah-indahkan untuk scuping tu sebab sebelum ni tak ada kan. Yang ni ada scuping teknik. So nanti semua dapat, jangan risau. Buku basic pun semua dapat. So newbie pun semua boleh beli. Macam dulu newbie macam teragak-agak nak beli sebab tak ada basic kat situ. So saya dah tambah baik, memang sangat baik lah. Lepas tu dari segi support, nanti saya akan bagi bagi tahu satu persatu. Bila dah siap semua, lepas tu bila saya buat pelancaran dekat situ, saya akan cerita. Dan sebelum buat pelancaran tu juga, saya akan bagi tahu apa dia punya harga lah semua apa semua ni. Okay, sebab harga jangan risau, memang semua mampu milik. Jangan risau, tak ada masalah. Kalau dekat depo $200, $400, $1,000 tu boleh. Lah buku berapa puluh dolar pun tak boleh. Takkan kan, betul lah. Buku saya murah je. Jangan risau. Okay. Alright, so saya rasa sampai situ saja live saya pada malam ni. So saya harap korang semua pun dapat info lah, dapat orang kata dapat alert tentang scammer-scammer ni semua. Okay, so jaga diri baik-baik. Jangan mudah terpedaya dengan orang kata apa pelamburan-pelamburan ataupun skim-skim apa pula, janji bulan dan bintang, pulangan lah, apa benda apa semua. Baik korang belajar dan juga korang trade sendiri. Yang tu yang paling terbaik. Okay. Biar tak korang lah kalau nak dengar nasihat-nasihat, kalau nak cuba juga ikut suka. Sebab saya memang, sebab saya pun dah pernah terkena, sebab saya dah pernah terkena. Sebab saya tak mahu korang pun terkena. Okay. Saya dah labur dan melebur. Okay. Alright. So kita jumpa dalam, tengoklah kalau kata esok yang selesai Rabu. Rabu kita boleh lah saya buat live trade dengan korang sekali. So kita akan tengok kalau ada setup pada malam tu. Okay, pada malam hari Rabu ni tengok, lepas tu saya akan, kita akan trade sama-sama lah, saya akan bagi signal dekat situ. Okay, alright. Ya Allah, yang ni tak habis-habis, tengok goal lagi. Dia tak? Tu goal dia naik. Kan saya dah kata dia nak naik. Berkemungkinan nampak, berkemungkinan dia turun ataupun dia naik dulu, test dekat area sini. Ni area-area sini lah ni. Sama ada 1900 ataupun 1880 area sini. Ada sini. 1880 hingga 1900. Dalam 200 pip dia nak test area sini. Goal. Lepas tu tengok lah, kemungkinan dia boleh turun. Saya vote dia dia turun. But we'll see lah. Yang ni pun dia main naik balik. Naik turun tapi tak apa, saya sell. Ikut ada nak pindah, ni pun boleh jatuh balik. Okay. Dah, tu je. Okay, so kita jumpa dalam next live eh. Berhati-hati semua. Alright. Sebelum tu saya nak minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kata apa kurang lah. Jadi kat sini ada yang mengguris hati ke macam mana, saya minta maaf banyak-banyak. Okay, pada malam ni harap korang semua maafkan saya kalau ada yang terasa atau berhati apa semua. Okay, yang buruk datangnya daripada saya, yang baik semua yang datang daripada Allah. Okay, semoga kita semua dirahmati olehnya, okay, dan dimurahkan rezeki olehnya. Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.